Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan hands-on HP Lenovo A7000 Plus. Ini hasil pemakaian saya selama kurang lebih 3 bulan. Lihat dari performanya cukup lumayan bagus. Ini dia penampilannya. Oke, untuk spesifikasinya dia menggunakan OS Android Lollipop. Versi 502. RAM-nya 2 GB. Penyimpanan internalnya 16 GB. Aplikasi ya. Untuk fitur-fiturnya lumayan banyak. Saya menggunakan HP ini selama 3 bulan. Saya pikir saya cukup puas. Tidak ada kendala yang saya temui. Dari interface lumayan bagus. Penampilan cukup elegan. Untuk spek kamera, dia menggunakan 13 megapiksel di belakang. Di depan 8 megapiksel. Untuk foto-foto selfie lumayan bagus. Nah, ini dia kameranya. Untuk segi video juga lumayan bagus. Saya sering menggunakan review menggunakan HP ini, kamera HP ini. Untuk performanya juga dari segi internet dia lumayan. Jarang saya menemukan lag di HP ini, jarang. Kecepatannya lumayan. Dari segi browsing, sosial media, YouTube streaming, bagus. Semuanya bagus. YouTube streaming lumayan cepat, penampilannya juga oke. Interface-nya lumayan. Oke, kesimpulan saya untuk HP ini sangat direkomendasikan untuk Anda gunakan, karena dari segi penampilan, performa, dan harganya juga lumayan terjangkau. Saya beli HP ini di toko online dengan harga Rp1.970.000. Ukuran layarnya 5,5 inci. Sangat bagus, kerapatan pikselnya juga lumayan, di atas 1000. Pokoknya sangat direkomendasikan untuk digunakan. Tampilan juga oke. Ini dia. Oke, itu saja. Terima kasih.